Zombie Apocalypse. Maya Estianti terhibur dengan video Arsy saat mengomentari dirinya. Video rekaman Ashanti ibu Arsy ini pun dibagikan Maya ke Instagram Kamis 2 September 2021. Dalam video yang direkam di mobil itu, Arsy menyebut Maya lucu dan seru, membuat Ashanti bertanya-tanya. "Tante Maya hari ini lucu banget," kata bocah bernama lengkap Arsy Adara Musisia Nur Hemansyah itu. Ashanti lantas bertanya, "Ceria? Biasanya kamu lihat Tante Maya gak ceria emang?" Arsy pun menjelaskan, biasanya Maya tampak lemas dan tak seceria yang ia temui kala itu. "Gak kayak lemes," jawab dia. "Kok tiba-tiba ngomong gitu kak?" tanya Ashanti lagi. Menurut Arsy, pertemuannya dengan Maya hari itu lebih menyenangkan dari biasanya. "Ya, soalnya kayak seru gitu pas hari ini tuh," kata bocah 6 tahun itu. Dalam keterangan yang ia sertakan untuk unggahan video tersebut, Maya gemas dengan Arsy dan ingin mewawancarinya. "Ya ampun Acio, kamu lucu banget. Anakmu Masya Allah. Anang hijau Ashantia. Kapan-kapan Tante interview kamu ya sayang, boleh kan?" tulis @MayaEstianti. Bukan itu saja, ia tertawa kala teringat saat dulu Arsy pernah memanggilnya Mbak Maya, bukan Tante Maya seperti sekarang. Ia juga menyematkan doa untuk Arsy supaya menjadi anak yang salihah dan berprestasi pada caption. "Untung manggilnya bukan Mbak Maya lagi. Kiss-kiss @QuinaArsy. Semoga jadi anak yang membanggakan orang tua, berprestasi dan salehah ya nak. Makasih videonya yang menggemaskan ini Ashanti," tutup istri Irwan Musri ini. Sama seperti Maya, warganet juga terhibur menonton video singkat yang memperlihatkan tingkah menggemaskan Arsy itu. Bagaimana menurut kalian? Kayak lemes gitu. Tiba-tiba ngomong gitu kan? Iya soalnya kayak seru gitu pas ini tuh.